Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Rifa di sini. Okey, kali ini Cikgu nak ajar matematik tahun 5. Tajuknya ialah itu banding dan susun nombor. Ingat tak lagi macam mana nak buat? Okey, jom kita belajar sama-sama. Okey, kalau kita nak bandingkan nombor, biasanya kita bandingkan nombor tu kita guna perkataan lebih banyak ataupun lebih sedikit ataupun lebih daripada ataupun kurang daripada. Ingat tak? Kalau tak ingat, jom kita tengok contoh-contohnya. Okey, ini contoh pertama kita nak bandingkan nombor. Okey, ada satu soalan kat situ, siapakah yang memegang kad nombor yang lebih banyak? Okey, ada nama Lau kat sini, lepas tu Ali, Lin dan Lan. Okey, ini ada kad-kad nombor yang dipegangnya. Cuba tengok yang mana satu yang memegang kad nombor yang lebih banyak nilainya. Okey, dah tahu cara nak membandingkan nombor-nombor ini. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, Lau memegang 114,500. Ali pula adalah 350,415. Lin pula 125,430. Dan Lan pula adalah 95,030. Okey, kat sini kita dah nampak dah yang mana yang paling sedikit. Kan? Sedikitnya ialah Lan. Sebab apa? Dia 10,000 nilainya. Yang lain ni, yang Lin, yang Ali, yang Lau ni nilainya 100,000. Kenapa saya kata 100,000? Sebabnya kita tengok nombor yang Lau ada. Lau ada 6 digit nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, dia ada 6 digit. Okey. Itu cara kita nak tahulah. Okey, lepas tu Ali pun ada 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nombor juga dia ada. Okey, Lin pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Lan ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 je. 5 digit je nombor dia ada. So, dia nilai dia 10,000. Yang lain ni, kawan-kawan yang lain adalah nilainya 100,000. 100,000 kan 6 digit. Okey, lepas tu kita bandingkan nombor yang di depan. Depan ni adalah nilainya adalah 100,000. Tempatnya adalah 100,000. So, kita bulatkan. Nak senang, kita bulatkan macam ni. Kita bulatkan 3. Lepas tu bulatkan 1. Lan ni, Lan tak payahlah sebab dia sikit sangat kan. So kita tak payah banding. Kita banding yang nombor yang besar-besar ni. Okey, bila kita dah bulatkan macam ni, kita pun tengoklah yang mana yang paling banyak kat sini. Ataupun paling besar. 1, 3. 3 besar lagi kan. Okey, kita banding dengan Lin pula. Ali dengan Lin. 3 dengan 1. Lin pun kalah juga kat sini. Ali yang menang sebab dia paling besar nombornya. 3 kat depan. So, soalan dia tanya, siapakah yang memegang kad nombor yang paling banyak ataupun lebih banyak? Maksudnya adalah Ali. So, tulis Ali. Ha, macam tu. Okay, jom kita susun nombor mengikut tertib pula. Okey, nak susun nombor ni, ada dua yang kita kena tahu, iaitu mengikut tertib menaik dan satu lagi adalah untuk tertib menurun. Ingat tak lagi macam mana kita nak buat? Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, ini salah satu contoh untuk kita susun nombor dalam tertib menaik. Okey, caranya senang saja. Kita kena ingat apa itu maksud tertib menaik. Okey, jap ya. Tertib menaik ini maksudnya kita susun nombor itu dari kecil. Okey, dari nilai yang kecil, paling kecil hinggalah yang paling besar. Okey, itu maksud tertib menaik. Okey, kalau kita tengok nombor-nombor yang diberikan ini, kita kena cari dulu manakah nombor yang paling kecil dan mana yang paling besar. Okey. Nombor yang diberikan ini semuanya dalam nilai 100,000. So, senanglah macam mana kita nak buat. Okey, contohnya macam ini.
Kita gariskan dulu nombor depan ni, nilai tempat RM100,000. Ini pun kita gariskan. Kita tengok yang depan je dulu. Okey, sini 5. Sini pun 5. Sini pun 5. Dan sini pun 5. Sama je. So, maksudnya tak ada perbandingan kat situ. Tak ada yang lebih kecil ataupun yang lebih besar. So, kita tengok lagi yang nombor sebelahnya itu. Iaitu, saya tukar warna sekejap. Okey, sifar. Sini dekat RM10,000 ni sifar. Sini pun sifar. Sini pun sama. Dan sini pun sama sifar. So, tak boleh buat banding lagi. Kita pergi ke tempat seterusnya, iaitu tempat ribu. Okey, kita bulatkanlah ribu ni. 5. Okey, sini 1. Sini 3,000. Sini 4,000. Maksudnya ni 5,000. Ini 1,000. Ini 3,000. Ini 4,000. Disebabkan kita nak susun nombor tertib menaik, maksudnya kecil ke besar. Kita cari dulu nombor manakah yang lebih kecil. Okey, 5,000 dengan 1,000. 3,000, 4,000 yang paling kecilnya adalah nilai 1,000. Ni yang merah ni. So, kita tandakan ini yang pertama. Okey. Yang kedua pula yang mana? Adakah 3,000 ataupun 4,000? 3,000. So, tandakan ini yang kedua. Antara 5,000 dengan 4,000, yang mana kecil? Mestilah 4,000 kan? So, kita tanda 3. Dan yang ini mestilah 4. Okey, kita dah kenal pasti yang mana kecil dan yang mana besar. Kita boleh susun dia. Tulisnya macam ini. Tertib menaik ialah, okey, kita tulis macam ni. Kita ambil yang pertama dulu, yang kecil sekali. Kita tulis 501,905. Jangan lupa tanda koma. Okey, koma. Okey, lepas tu ambil yang kedua. Ni saya tanda dah. Yang kedua kita ambil 503,802. Koma. Kita ambil yang ketiga, 504,990. Koma. Dan yang terakhir saya sambung di bawah, 505,316. Ha, itu je caranya kita nak menyusun nombor tertib menaik. Okey, ini contoh seterusnya, itu susun nombor dalam tertib menurun. Okey, apakah itu tertib menurun? Tertib menurun adalah kita susun nombor daripada nilai yang paling besar hingga yang paling kecil. Okey, saya tulis kat sini ya. Yang paling besar hingga, kita pergi susun hingga yang paling kecil. Okey, dah belajar ni tahun lepas. Okey, tak apa. Kita tengok nombor-nombor ni. Kita gariskan dulu nombor 8. Okey, sebab dia nilai RM100,000. So, kita boleh tulis buat perbandingan teruslah. Ini pun nombor 8. Ini pun nombor 8. Ini pun nombor 8. Sama sahaja. So, tak boleh buat perbandingan. Okey, kita tengok nilai tempat RM10,000 pula. Okey, ini RM10,000. Ini pun RM10,000. Ini pun RM10,000. Dan ini pun RM10,000. Tak ada beza juga. Okey, cuba tengok nombor nilai ribu pula. Ha, nampak macam ada beza. So, ada beza ni saya nak bulatkan. Saya bulatkan 2. 2,000. 8. Saya bulatkan. Tak nampak pula merah ni. Okey, bulatkan 8. Sini 8,000. Saya bulatkan yang ini pula. Ini nilainya 4,000. Faham eh? Okey, lepas tu yang ini 6. 6 tu 6,000. Okey, jom. Daripada situ kita boleh susun dulu, berbandukan nombor yang dibulat. Okey, sebab kita nak susun daripada besar ke kecil, kita cari nombor yang paling besar. Adakah 2,000? Adakah 8,000? Adakah 4,000? Ataupun 6,000? Ha, dah teka dah yang mana satu yang paling besar? Ya, betul. Ini adalah 8,000 yang paling besar. So, nanti kita nak susun dia yang pertama nanti.
Okey, tandakan yang ini yang pertama. Okey, kita cari yang kedua pula. Adakah 2,000 besar dengan 4,000 ataupun 6,000 yang besar? Dah tahu jawapannya? Okey, jawapannya adalah ini yang kedua. Yang ketiga pula, 2,000 ke 4,000 yang besar? Mestilah 4,000. So, kita tanda sini 3 dan yang ini keempat. Okey. Setelah itu, dah tahu kedudukan nombornya, kita bolehlah jawab macam ini. Tertib menurun. Okey. Boleh tulis macam ni. Kita ambil yang pertama dulu, iaitu yang ini. 818,300. Jangan lupa letak koma. Koma. Okey, yang kedua ialah 816,075. Letak koma. Okey, yang ketiga adalah 814,200. Koma. Dan yang terakhir ni yang ini, 812,005. So tulislah 812,005. Maka siaplah jawapan untuk tertib menurun. Itu caranya. Okey, jom kita tengok contoh seterusnya. Okey, jom kita cuba jawab soalan sama-sama dengan saya. Okey, ini ada satu soalan. Nombor yang manakah lebih besar antara 376,542 atau 375,642? Yang mana satu lebih besar? Macam mana nak buat? Jom kita tengok video seterusnya. Okey, cara nak jawab soalan macam ni. Kita tanya yang mana lebih besar. Okey, gariskan perkataan lebih besar. Kita nak tengok bandingkan nombor yang petak kuning ni dengan petak pink ni yang mana lebih besar. Okey, mula-mula kita gariskan nombor depan dia. Kenapa saya suruh gariskan? Sebab nombornya adalah nilai 100,000. Sini pun nilai 100,000. So, kita bandingkan nombor depan dulu 3. Sini pun 3. Tak ada besar, tak ada yang kecil. Okey, yang 7 ni. Ini 7,000. Sorry, ini 70,000. Ini pun 70,000 nilainya. Okey, sekarang ni nilai tempat ribu. Okey, kat sini 6,000. Ini 5,000. Dah nampak perbezaan kat sini. Jadi, yang mana satu lebih besar? 6,000 ke ataupun 5,000? Mestilah 6,000. So, kita dapat tahulah yang mana yang besar. Ini yang besar. Cara nak tulisnya, kita tulis macam ini. Kita salin nombor yang paling, yang lebih besar itu, iaitu 376,542. Tulis perkataannya lebih besar daripada, okey, saya sambung kat bawah, daripada, daripada apa? Daripada yang petak inilah, petak pink ni. Salin nombornya 375,642. Itu cara nak menulis jawapannya. Okey. Okey, ini contoh soalan yang kedua. Saya bagi kat sini, isi petak kosong dengan perkataan lebih daripada atau kurang daripada. Okey, ini dua soalan ni, bagi soalan A dan soalan B. Okey, senang sahaja. Kita tengok yang nombor ini dahulu, yang A ni 453,922. Kita bandingkan dengan nombor yang ini 435,922. Petak yang tak ada apa-apa ni, kita isikan jawapan lebih daripada ataupun kurang daripada. Okey, jom. Macam mana kita nak buat perbandingannya? Okey, ini nombornya. Macam tadi saya kata gariskan nombor di depan dahulu sebab nilainya sama semua itu, nilai 100,000. Sekejap ya. Okey, kita gariskan nombor 4 kat sini. Sini pun ada 4. Okey, tak ada beza lagi kat situ. Sekarang ni kita
kita tengok tempat 10,000 ni. Ini tempat 40,000 kan? Maksudnya 5 ni 50,000. Okey, kat sini tempat 40,000 nya adalah 3. 30,000. Okey, kita bulatkan 5. Kita bulatkan 3. Nampak tak bezanya tu? 50,000 dengan 30,000. So, kita nak tulis apa di tengah ini? Lebih daripada ke kurang daripada? Okey, kita tengok petak pertama ni. Depan ni 453,922. Yang saya bulatkan ini adalah 50,000 nilainya. Yang petak merah ni nilainya adalah 30,000. So, 50,000 dengan 30,000 yang lebih besarnya adalah petak purple ni. Kan? So, kita boleh tulis lebih daripada. Ha, macam tu. Okey. Okey, soalan B pula adalah 100,300. Adakah lebih daripada ataupun kurang daripada 120,000? Okey, kat sini yang mana satu jawapannya? Nak letaklah lebih daripada ke kurang daripada? Okey, kita cek sama-sama. Okey, ini 100,000. Ini pun 100,000. Okey, kat sini tak ada nilai. Okey, tak ada nilai, kosong. Sini 20,000. So, maksudnya yang ini lebih besar, ini lebih kecil. Maksudnya kurang lebih kecil tu adalah kurang. So, jawapan yang ini kita tulis di sini. Kurang daripada. Okey. Macam tu. 100,300 kurang daripada 120,000. Okey, itu caranya. Okey, ini contoh yang terakhir, iaitu lengkapkan nilai-nilai yang mungkin bagi rangkaian nombor di bawah. Okey, soalan ini saya ambil daripada buku teks matematik tahun 5. Okey, soalan dia adalah nak suruh kita tulis apakah nilai-nilai yang boleh ditulis di kotak ini. Okey, sebab kotak ni tak ada nombor. Soalan ni tanya nilai-nilai ni, maksudnya ada jawapan lebih daripada 1. Okey, mula-mula kita tengok nombor yang diberikan. Nombor semua nilainya 100,000. Kita cek nombor depan dia ni, nombor ni 709, sama tak dengan yang ini? Pun sama, 709. Yang ini pun sama, 709. So, kalau sama tu maksudnya kita boleh tulislah jawapan kat depan ni 709. Okey, faham. Yang masalahnya nombor di belakang ni, nombor 3 kat belakang ni. Okey, ini 415. Yang kat sini 418. Yang ini 430. Okey, boleh tak fikir apakah nombor yang sepatutnya tulis di sini? Okey, 709. Apakah di sini? Okey. Caranya, kita pastikan nombor dalam kotak ini lebih besar daripada 415 yang saya bulat ini. So, kalau lebih besar, mestilah nombornya 416. Betul tak? Ini kan 415, ini mesti 416. Ha, jangan lebih daripada 418. Tak lebih kan? Ha, okay. So, jawapan ini pun betul. Okay, nak tulis 709,416 pun betul. Okay. Ada kawan awak akan jawab macam ni. 709,417. Yang ini pun betul. Kenapa betul? Sebab 709,417 ni lebih besar lagi daripada yang ini kan? Tapi dia lebih, dia tak sampai kepada 400 ni, yang ni 418 ni, nombor belakang ni kan? So jawapannya yang ini pun betul, yang bawah pun betul. Okey, katakan kawan awak jawab 709,419. Betul atau salah? Jawapannya ialah salah. Kenapa saya kata salah? Sebabnya nombor ni dah disusun.
Tapi tiba-tiba kalau awak tulis 709,419, kat sini pula 418 dan lebih daripada yang ni kan? Yang ini tak boleh. So, jawapannya ada dua, iaitu 709,416 atau 709,417. Itu saja jawapannya. Okey, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga faham dan bermanfaat untuk semua dan jangan lupa share pada kawan-kawan. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel Cikgu Rifa. Okey, bye. Kita jumpa pada video akan datang. Bye.